Ngomong-ngomong soal puitis, ya kan? Kita hadirkan hashtag TNS Puisi. Jadi ini adalah di mana Tuna Telepon mengirimkan tema kepada kita untuk kita buatkan puisi. Tenang, kita akan bermain tapi kali ini tanpa Harun, oke? Okay? Enggak ada Harun, Tapi aku punya nama Harun. Wah, dia kangen, Run. Wow. Cia tatapannya gitu doang, gitu. Oke, terus. Jadi Tonight Lovers di rumah mengirimkan lewat @tonight_net tema-tema yang mungkin mereka nih bikin tema dengan gelas, bikin puisi gitu. Okay. Jadi kita sebisa ya spontan mungkin lah. Okay. Ya, oke. Okay. Di atas sana. Siapa terlebih dahulu? Boleh saya? Kita undang satu lagi cewek. Siapa? Kita undang Hesti ya. Boleh. Hesti, silakan. Sini. Lo bisa puisi gak? Lo belum pernah puisi kan, Luti? Hah? Bukan belum pernah puisi kan? Aku puitis kok orangnya. Nah. Kalau gitu Hesti pertama. Jangan dong. Gak apa-apa Hesti, lu serang. Ayo Hesti, yuk. Aduh apaan tapi. Semangat buat Hesti dong, teman-teman semua ya. Makasih teman-teman. Udah kasih semangat buat Hesti ya. Selamat malam. Oke, okay, hai selamat malam. Hesti, yuk mari. Saya Hesti mau memberikan puisi dari @velita. Coba bikin puisi dari kata kantin sekolah. Hashtag TNS Puisi. Waduh. Kantin sekolah, kantin turun sekolah. Ke lembah-lembah. Woi, ada lagu lagi. Oke, kasih musik nama yang agak sendu ya. Kantin. Kulihat ada sudut di dekat sekolah. Bu Enjum sedang mengulek. Dia mengulek-ngulek bumbu ketopraknya. Nampak enak dan pedas. Di ujung kiri, Pak Rohim, dia dagang mie ayam. Ya. Jangan ganggu. Jadi Buyar. Lanjut. Bu, Buyar. Nitip Bu, ada yang jualan sebelah Pak Harun ya namanya ya. Tadi sampai mana ya? Pak Rohim. Ya. Pak Rohim berdagang mie ayam. Kulihat Bu Enjum dan Pak Rohim sambil Bu Enjum ngeluk, ngulek, sambil Pak Rohim ngaduk mie, dia tatap-tatapan. Apakah itu kisah cinta di kantin sekolah? Wow! Luar biasa. Terima kasih supportnya teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Taruh lo, hey, ya. Kameramen, lo ada apa emang Harun di center mulu sih Harun? Udah. Jaga semangat. Catherine, silahkan coba ya. Ini baru nih. Teman-teman supportnya buat Catherine dong, ayo semuanya terima kasih ya. Thank you teman-teman semua. Aduh, lega gue nih bikin beginian. Ya, ayo, nggak apa-apa. Kamu cukup berdiri di situ aja udah membuat hatiku luluh. Wow. Berisik amat lo, yayo. Silakan Kathleen, bacakan dari siapa? Oke, dari @rioart_min. Ini pengalaman pribadiku, coba bikin puisi dari kata mantan belum move on. Hashtag TNS puisi. Sebentar Kathleen, kamu punya mantan? Punya. Ada? Ada. Kamu sudah move on dari mantan kamu? Udah lah. Oh, ini berarti pas bang. Bohong kan? Enggak. Belum, kamu belum move on dari aku. Nah. Kok sini yang jawab? Bentar. Permisi, saya mau konfirmasi. Pak Rohim, silakan ngulek. Silakan, Kathleen. Udah. Oh, belum. Mantan. Dulu engkau menyakitiku. Kau putuskan cintaku. Oh. Tapi sekarang aku bahagia. Namun engkau sengsara. Kau selalu ngechat aku. Kau selalu nge-DM aku, stalk aku. Namun aku sudah tidak peduli. Oh. Karena kau sudah terlupakan. Terima kasih. Wow. Lo ngapain? Tisu. Kan ceritanya mantannya. Bagus banget puisi kamu. Kok dicuekin gue?
Lu ngapain? Lu tadi nanya ngapain begitu Caitlin datang ke Sobo.